Oke bro, balik lagi di HSR Wheel, channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini gua mau ngebahas mengenai velg original design atau HSR original yang temanya racing look. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia, namanya itu Platinum Tires and Rims. Ini itu ada di daerah Pondok Gede. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau cuma mau fitting-fitting velg ke mobil secara gratis, langsung datang aja. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di bawah ini. Yang pertama, kita punya RIS1. Kalau kalian rajin ngikutin channel HSR, kalian udah tahu bahwa ini adalah velg yang kita buat untuk drifter kita Akbar Rais. Kenapa modelnya untuk Akbar Rais untuk drifting itu seperti ini? Itu atas requestnya Akbar Rais, karena menurut dia velg mesh ya, kalau akar ini biasa kita bilang mesh, spoke sampai ujung itu secara struktur kuat, dan yang kedua secara aerodinamis bagus untuk drifting. Kalau itu menurut Mas Akbar Rais. Kita udah, karena ini velg kita bikin 2019 awal, maka udah banyak banget velg ini terpasang. Ini kemarin kan ada 5, kalau nggak salah ada 16 dan 17-nya. Jadi velg ini udah sangat banyak banget terpasang. Oh iya, ini ada forge-nya. Forge-nya yang dipakai sama Akbar Rais. Tapi ini kita versi casting-nya. Nanti yang kebanyakan, yang kan sebenarnya kan yang kebanyakan dipakai sama orang kan yang versi casting-nya. Nah, nanti bisa dikasih contoh-contoh. Mungkin udah di segala macam mobil kali, hampir semua mobil kali ada yang pakai ini gitu loh. Dari MPV, city car, cuman SUV aja yang nggak ada karena dia nggak ada CD SUV. Yang kedua, kita punya Boroko series yang ini tipenya Hiura. Nah, dia punya saudara nih, namanya Gymkhana. Tapi velgnya karena udah habis, jadi nanti mungkin dimunculin gambarnya aja. Tapi mungkin Gymkhana lebih terkenal karena Gymkhana itu dipakai sama Obri. Kenapa gue bilang saudaranya dia? Karena ini masuknya berbarengan. Bedanya yang Hiura sama Obri, kalau Hiura ini dia modelnya mesh. Spoknya cuma 5. Kalau yang Gymkhana dia spoknya lurus-lurus tapi 10. Kalau nggak salah 10 atau 12 lah antara itu. Nah, kalau Hiura dan Gymkhana kita cuma hanya bikin ring 15-nya doang. Kenapa? Karena memang kita ini mau tujuannya untuk city car sih. Nah, nanti mungkin bisa dikasih lihat kan city car apa aja yang udah pakai. Karena ini udah habis, hampir habis dan udah mau masuk lagi. Ini tersedia dalam beberapa warna, yang Gymkhana juga tersedia dalam beberapa warna. Ini kalau nggak salah bikinnya itu 2019 akhir. Oke, lanjut. Yang ketiga kita punya HSR Original Mid 06. Ya benar ya, Mid 06. Nah, kalau kalian misalnya rajin ikutin HSR, kalian pasti udah tahu ini spoknya terinspirasi dari sendalnya orang Jepang sama alat apa tuh punya ninja itu apa? Shuriken. Nah, ini gue sih kurang demen yang warnanya ini nih. Dikasih warna begini ini malah kelihatannya elegan. Jadi nanti mungkin dicontohin yang kemarin kepasang di Brio, kalau nggak salah palangnya grey, bibirnya black. Nah, itu yang kelihatan, itu yang racing banget. Ini kita cuma ada satu size doang, itu di ring 17, size 7,5. Oke, next kita punya HSR Sebun Suta.
Nah, HSR Seven Suta ini kenapa racing? Gak usah dijelasin lagi lah kenapa racing. Kalau 7 spoke udah pasti racing. Nah, cuman kita ada sedikit nambahin sirip di sini supaya nggak kelihatan bolong banget. Nah, ini nanti akan tersedia di kalau nggak salah 15, 16, dan 17. Nah, ini dia tridente nih dia nih. Tiga serangkai dia masuknya bareng sama apa namanya nih? Indy, HSR Indy, HSR Original Indy. Terus sama yang satu lagi, HSR Original Boon. Ini belum banyak kepasang di mobil karena yang masuk itu PCD yang masih yang kurang populer. Maksudnya yang baru masuk batch pertama PCD yang kurang populer yaitu apa? 500 sama 514. Nanti kalau dia datang 400 dan 414-nya, gua rasa bakalan kacang goreng sih. Karena ya kayak yang gua bilang berulang-ulang bahwa kalau velg gaya-gaya racing dan kiblatnya ke Jepang biasanya sangat diminati sama orang-orang pencinta otomotif Indonesia yang punya mobil di Indonesia, karena mobil Indonesia kan 90% lebih Jepang kan, seperti itu. Oke, yang terakhir kita punya dua serangkai. Yang pertama itu HSR Original Tikala, yang kedua HSR Original Diamond. Nah, dua ini jujur kata kita bikin dua desain ini untuk bisa ngalahin velg merek-merek yang udah terkenal, velg-velg yang lama, yang gaya-gaya JDM, yang mungkin kalian bilang velg yang gak pernah salah itu. Jadi kita bikin ini untuk bisa ngalahin itu. Kita mau buktiin bahwa HSR Wheel, brand Indonesia itu juga bisa bikin desain yang keren, yang bisa ngalahin brand-brand dunia. Sekian aja. Tanya, Pak. Banyak pertanyaan di YouTube. Kok nggak bikin yang single PCD? Oh. Karena kalau misalnya double PCD, ketahuan banget kayak velg replika. Gitu. Oh, oke. Okay. Gitu. Kenapa nggak bikin single PCD? Karena ini sebenarnya memang kalau cakep nggak cakep, memang single PCD lebih cakep. Tapi karena kebutuhan pasar, jadi kita bikinnya se-double PCD. Kenapa saya bilang kebutuhan pasar? Kalau lubangnya double PCD begini, itu secara jualan lebih mudah. Dan secara aftermarket tuh misalnya kayak lu udah beli velg terus lu mau tuker tambah gitu. Nah, itu lebih tinggi harganya. Karena kalau double PCD, dia ini bisa dipakai untuk lebih banyak mobil. Misalnya let's say kalau 400 bisa untuk 100 mobil, 10 mobil. Kalau misalnya kita bikin double CD, PCD bisa untuk 15 jenis mobil lah, kira-kira seperti itu. Jadi harga jualnya pun lebih tinggi kalau mau di trade-in, seperti itu. Itulah kenapa kita bikin 400 dan 414. Dan maksudnya kita bikin 400 dan 414 juga gak maksudnya look-nya gak terlalu jelek-jelek banget kok. Kayak yang motong spoke misalnya itu yang mungkin jelek, tapi kalau misalnya kayak gini kan dia nggak motong spoke, memang udah disediain lubangnya, tempat untuk lubang-lubangnya ya harusnya masih oke ya gitu loh. Nah, kayak gini kan nggak motong spoke, tapi memang ada velg-velg yang terlalu dipaksakan, dia harusnya 4 lubang tapi dipaksain 8 lubang sehingga dia palangnya itu kayak kepotong sama lubang gitu. Nah, itu yang jelek. Hitung satu ya? Ya mungkin seperti itu. Tapi bakal ada nggak Pak kayak original desain kita tapi cuma single PCD? Bakalan ada tapi mungkin nggak banyak, karena menurut kita itu bukan sesuatu hal yang besar yang perlu dibela-belain banget sih untuk bikin 400 kalau menurut kita ya. Kalau menurut kita ada secara produsen, karena ini kan mass production jadi kita harus bikin banyak. Kalau kita bikin 400 demi estetikanya, demi cakepannya, tapi kalau nggak laku ya percuma juga kan. Itu sih. Oke, itu aja. Ya, ini kumpulan-kumpulan velg original design dari HSR Wheel yang gaya racing. Tunggu lagi episode berikutnya. Ingat velg, ingat HSR. Too hard. I can kill a ton of in the red backyard.